Beginilah cara menemukan prospek potensial. Mencari prospek adalah salah satu tahapan kunci dari proses penjualan. Namun, ini juga salah satu yang lebih sulit. Faktanya, 42% tenaga penjualan menyebut prospek sebagai tahap paling menantang dari proses penjualan. Ini memang tidak mudah, tetapi tanpa jalur penjualan yang penuh dengan prospek berkualitas, tidak ada penjualan baru lainnya yang akan terjadi. Pelajari beberapa tips berikut ini agar Anda bisa menemukan calon pelanggan yang cocok untuk Anda. Buat profil prospek yang ideal. Luangkan waktu untuk mencari tahu seperti apa profil pelanggan ideal Anda dan lakukan riset di database Anda sendiri. Seperti, siapa 5 pelanggan teratas Anda? Siapa pelanggan Anda yang paling menguntungkan? Buat profil untuk masing-masing di grup ini. Aktif mengerjakan daftar panggilan Anda. Anda punya daftar panggilan dingin dan daftar prospek hangat, dan bahkan daftar prospek yang hilang. Prioritaskan setiap daftar dan luangkan waktu setiap hari untuk menelpon orang-orang yang ada di daftar Anda. Kirim email di personalisasi. Jangan berpikir bahwa email sebagai alat penjualan ini sudah usang dan tidak efektif lagi. Justru sebaliknya. Pastikan konten disesuaikan dengan kebutuhan setiap prospek. Optimasi email Anda agar terlihat bagus di perangkat seluler dan dipersonalisasi pesannya. Menjadi orang yang tahu segalanya. Untuk terlihat lebih profesional, Anda harus menjadi lebih dari sekedar penjual. Anda harus menjadi ahli yang dapat dipercaya dan penyedia solusi. Bangun keberadaan media sosial. Jika Anda ragu harus mulai dari mana, mulailah dengan mudah dan lakukan langkah kecil. Buat profil di salah satu saluran media sosial yang menurut Anda penting dalam pekerjaan Anda. Saya Frans M. Royan, Guru Edu International Consultant, mengucapkan salam sukses.